Lah pintunya nanti. Hah? Sek pintunya urung ya tak? Oh pintunya belum. Sek tunggu. Halo, selamat siang. Dengan Maestro bisa dibantu? Oh ya. Mau masang apa, Pak? Oh, Vios. Vios yang tahun berapa? Oh, yang terbaru. Oke, baik. Silakan, saya tunggu, Pak. Saya ada di Kayu Putih Pulau Mas, ya, Pak. Halo, Pak. Oi. Wah, udah lama gak ketemu nih. Apa kabar, Pak Akbar? Baik, alhamdulillah. Wih, tambah subur, Pak Akbar ya. Makan terus nih. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ke sini, silakan. Mas Fardi, ya. Kebetulan nih kita lewat sini nih. Hmm. Terus saya keingetan waktu itu Mas Denny ya, ngomong sama saya, hari ini akan ada pemasangan mobil menggunakan Ambitec. Betul. Oh, Vios baru ya. Apa sih modifikasi interiornya ini menggunakan bahan apa? Ya, jadi gini, kebetulan yang punya mobil ini ibu-ibu ya. Nah, kemarin kesini itu dia pilih warna. Kebetulan dia sangat tertarik sekali dengan material yang premium Ambitec Carrera. Jadi, seperti ini. Jadi gini. Jadi sebetulnya dia dominannya interiornya Vios yang baru itu sebetulnya warna-warna kayak warna beige gitu. Nah, dia biar agak ada perubahan warna di interior supaya kelihatan cakep, kelihatan mewah. Jadi dikombinasi dua warna. Jadi dia pakai Carrera warna hitam dan warna brown. Kebetulan MBT kan sangat membantu sekali ya. Jadi gini, di katalognya Camaro itu ada gambar. Nah, ada gambar di katalognya Camaro. Coba ada Camaro bentar ya. Dia kan lihat di katalog Camaro nih, MBT Camaro. Ah, ini. Begitu lihat katalog Camaro, dia nggak banyak tanya, langsung ke paintwork dengan model seperti ini. Jadi tengahnya nanti dikasih warna brown-nya Carrera, samping kiri kanannya dikasih warna hitam. Nah, benangnya nanti, pintunya sama, pintu nanti aku kasih warna brown. Nah, untuk nambah manisnya supaya kelihatan mewah, kelihatan sport, nanti jahitan tak kasih warna brown. Ini model paten ya Pak Fardi ya? Paten. Jadi nanti kain aslinya saya buka, ya kan? Kain aslinya saya buka, bukan tak buka tuh rusak bukan. Jadi kain aslinya itu masih rapi, masih orisinil. Jadi nanti saya lipat rapi, saya plastikin, lalu tak balikin ke ibunya lagi. Jadi nanti sewaktu-waktu dibalikin orisinil bisa. Dan busa aku tambahin otomatis, biarpun mobil baru pasti aku tambahin busa 1 cm, supaya apa? Kenceng, rapi, mewah, itu udah semboyan saya, kualitas saya harus seperti itu. Butuh berapa lama? Pengerjaan? Sehari ya paling? Enggak lama pak, sehari lama ya? Enggak, sehari, jadi kan kebetulan polanya sudah ada saya. Jadi pola sudah ada, selama customer itu udah pilih warna, pilih model, itu nggak perlu nunggu joknya datang atau mobil datang, saya udah bisa bikin. Begitu unitnya datang pagi, sore jadi. Go, silakan, ayo. Pertama yang perlu diperhatikan tuh sebetulnya pemilihan warna. Pilih warna, selanjutnya pilih model. Nanti saya bikin SPK, baru saya produksi. Cara kerjanya itu nanti aslinya saya buka. Kenapa dibuka? Ya supaya ngepres. Nanti kalau aslinya tak, masih tetap namanya sarung. Ada kesusahan nggak sih Pak dalam modifikasi jok model paten di model Vios yang terbaru ini? Ada kendala kan? Biasanya mungkin nanganinnya yang versi lama nih, generasi-generasi sebelumnya. Sebetulnya pertanyaan itu bagus. Untuk saat ini belum, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Oh, iya. Jadi tengahnya ini pakai warna brown, kan? Ada alis kecil ini hitam. Nah, terus kiri kanan belakang dikasih warna hitam dan benangnya sama tak kasih warna brown supaya kelihatan sport. Tuh, rencana nih bentar lagi mau pasang ke unitnya. Boleh. Kita bareng-bareng ke unitnya biar ngelihatnya enak. Ya, gitu, biar ayo. Bayang ya, Pak. Ya, ayo, silakan. Yo.
pengen lihat nih Pak dalamnya Pak, hasilnya kan udah dipasang. Ayo, semua ini nih. Kebetulan udah saya pasang. Semua kepasang, silahkan. Ayo kita lihat interiornya. Okay. Vios yang terbaru. Jadi warnanya nggak monoton dengan warna interiornya yang berbeda kalau, ya? Kalau dominan kan warna-warna kayak warna-warna krem, warna beige gitu. Mungkin bosen ya, terlalu terang lah. Dikasih warna tengahnya brown, terus kiri kanannya warna hitam, dan yang dipakai Carrera tipe MBT yang premium. Nah, kita lihat belakang ya Pak. Yo, oke, ini belakang lihat Pak ya Pak, silakan Pak. Kenapa sih dia pilih warna seperti ini dan kenapa sih dia masang MBT? Jadi MBT keistimewaannya gini, dia nggak nyimpen debu Pak, nggak debu. Kalau asli kain begini debu banyak. Nah, selanjutnya dia kalau misalkan kita punya baby, kita bawa susu atau bawa makanan tumpah, itu kalau kain tembus, akhirnya jadi bau Pak. MBT nggak tembus, jadi enak. Gitu. Jadi customer tuh pada seneng Pak. Nah, terus selanjutnya, kenapa sih MBT? Dia didudukin katanya adem, nyaman. Itu. Jadi kebanyakan customer saya datang pertama ya nanyanya ada MBT Pak Pardi. Ya. Itu pertama kali yang ditanya pasti itu. Gitu. Kreasinya Pak Pardi, kerapian, detail dan konsepnya oke Pak. Saya juga terima kasih Pak Akbar, terus MBT bisa berkunjung ke Metro, bisa meliput karya saya. MBT punya material yang bagus, mendukung untuk interior mobil, adem, mewah, yaitu yang saya pakai. Yeah. Gitu. Dan dijahit itu juga rapi Pak, jahitannya juga ini nggak lari karena materialnya dia napak. Nah, jadi sebagai vendor seperti saya nih, setmaker, maestro, saya juga mikir ke depan. Salah satu yang saya pakai selama ini ya MBT, karena MBT nggak ada masalah buat saya, kedepannya juga nggak ada masalah, itu yang saya cari. Jadi saya nggak perlu ngerayu, nggak perlu berbusa mulut saya, orang pada tahu. Memang MBT is the best.